Bagi warga Surabaya dan sekitarnya yang ingin mencoba sensasi jet ski, tidak perlu pergi jauh-jauh. Karena di Kabupaten Sidoarjo kini telah hadir wahana tersebut. Wisata uji adrenalin ini juga melayani paket trip hingga ke Pulau Gili Ketapang Probolinggo dan Pasir Putih Situbondo. Wisata Seven Point Jet Ski terletak di Dusun Bangun Sari, Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi wisata jet ski ini berjarak sekitar 18 km dari pusat kota Alun-Alun, Kabupaten Sidoarjo. Berbeda dengan olahraga jet ski pada umumnya yang dilakukan di laut, wisata ini memanfaatkan kali porong. Para penghobi olahraga jet ski atau wisatawan yang ingin mencoba disediakan berbagai pilihan rute dan tarif. Mulai termurah, jet ski 750cc selama 15 menit dibanderol Rp150.000. Untuk jet ski 1500cc, tarifnya Rp250.000 per 15 menit. Bagi pemula tidak perlu khawatir, karena akan didampingi instruktur saat beraksi di Sungai Porong. Wisata ini juga melayani paket jet ski hingga Pulau Lumpur Sidoarjo atau Lusi, Jembatan Suramadu, Pulau Gili Ketapang Probolinggo, hingga Pasir Putih Situbondo. Tarifnya mulai Rp1.000.000 plus konsumsi, hingga Rp6.500.000 sudah plus dokumentasi. Wahana permainan jet ski memang relatif mahal dibandingkan wisata lain, namun tarif ini sesuai dengan kepuasan yang didapatkan. Bagus, sangat mendukung. Mungkin kan lainnya bisa tahu kan untuk kegiatan olahraga di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bali lah. Di sini kan sudah ada. Ini sudah pernah belum sebelumnya? Nah, belum pernah sih. Baru pertama ya, kali ini. Ini baru pengalaman pertama kali. Tapi langsung nyoba ke Pulau Lusi. Nah. Sebuah tantangan sih buat kami. Tapi ya tadi pengen yang lebih ini pengen. Satu jam PP. Ya, kan ada. Kedepan wahana wisata uji adrenalin ini juga menjadi tempat latihan bagi atlet jet ski. Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Sidoarjo menyatakan mendukung keberadaan wisata jet ski tersebut. Dari Sidoarjo, Heri Susetyo, Metro TV.